Tes 1, 2, 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang judul Yuzuki Sanchi no Yokyudai episode ke-3 gitu ya. Jadi ya, episode kemarin itu sangat-sangat bagus sekali. Gua gak nyangka itu ini adalah salah satu anime yang sangat-sangat gua gak nyangka banget bakal sebagus ini, bakal serilet ini, bakal sewholesome ini. Ini kayak bakal menjadi literally hidden gem untuk gua pribadi gitu ya, karena ini bisa bilang jarang banget ada orang yang bahas benar-benar ya, pokoknya ya, karena baik lagi gua juga seorang kakak, jadi makanya gua bisa bilang kayak cukup relate sama anime gitu ya terkait dengan permasalahannya dan lain-lainnya. Jadi ya bisa dibilang ya ini berarti lah buat gua gitu ya. Jadi ya, langsung kita mulai episode ketiga dari Yuzuki-san. Oke, episode 3 kita mulai saja. 1, 2, 3. Lagu openingnya pun enak gitu loh, luar biasa ya. Ya kita indah na 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 na. Itu apa artinya? Arigato bukan sih? Apa gimana? Ya arigato kan? Oke. Gakuto. Oke, bakal episode fokus ke Gakuto kah? Oh, si siapa? Waka. Oh, karena kan nggak ada yang ngurusin di rumah kak, semua pada sekolah, si kakaknya kerja, jadi mainnya ke sini. Langsung tidur ya. Emang anak-anak, cok. Gila diajakin main shogi. Enggak, dia anak SD loh. SD kelas 1. Main shogi apa dia ngerti ya? Tidak tahu kapan di oke. Mungkin sama-sama ini ya, sama-sama gak mau ngerepotin satu sama lain gitu loh. Oh, udah pulang ya si Minato ya. Langsung main, naro tas doang ya. Rumah kedua keluarga Yuzuki. Oh, gimana sejarahnya? Oke, flashback ya. Menarik nih. Oh, pas TK.
masih TK ya. Ya lucu gak aku tau. Oh, udah habis lari ke sini. Oh, dia pas kuliah ini. Masih kuliah. Oh, iya. Oh gila, sumpah Hayato men. Anjing gua amazed sama Hayato. Luar biasa Hayato anjing. Tapi kakak tertua ya, Hayato. Luar biasa. Gua gak bisa sih. Pengen gua jadi kayak Hayato gitu. Oh si kakek. Oh mereka belum akrab. Awalnya mereka belum akrab, cok. Iya kayak tipikal tetangga lah. Ya dia khawatir. Penggambarannya ya. Karena hal itu nih. Oh iya bener. Tipikal anak-anak kayak saya nggak bisa bergaul sama tetangga gitu. Kayak kita-kita lah istilahnya. Gue pribadi pun juga sama. Akrab sih ya bisa kok. Kayak sapa-sapa gitu. Cuma itulah ya. Tapi gak akrab-akrab banget. Karena jadi akrab banget kan dia di masa, tadi di masa depan. Masa sekarang tuh. Enggak lah. Oh. Gila. Makanya kenapa dia itu sudah berkomitmen semua itu tetap emang ya dia nggak mau pisahin semuanya, cok. Gila Hayato. Oh, Hayato. Men. Hayato, men. Wow. Episode kemarin the best, episode ini the best. Gue berharap ada momen di mana dia itu ada momen capeknya, Pak. Momen down. Wah. 10 per 10 sih anime anjing. Kalau ada momen itu ya. Oh, itu dimana gambar ke kakak yang sangat sangat baik di sini. Sayonara, yeah, lucu kayak gitu. Yo, belum pulang. Belum nyampe sih Hayato. Iya dikunci, belum nyampe dia. Yo, iya kecapean ya ketiduran makanya belum sempat buat ini. Ya nungguin gak aku toh. Oh saat ini lah mungkin dia bakal ketemu sama kakeknya. Iya. Yeah. Jadi kepikiran si Gakuto ya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat Hayato ya maksud gua itu plus minus sih. Maksud gua kayak lu masih muda gitu loh. Oh, let's go kakek.
Iya. Iya. Ya aduh, enggak dong. Sama-sama deh. Iya. Yeah. Otonomi tai. Oke, oh, itu sifat dewasanya mirip gue ngikutin si ini kali ya. Enggak juga sih, udah dewasa dari bocil ya. Sama-sama tipe pendiam. Iya. Gakudo desu. Kojiro. Yeah. Oh iya ya sih ya sih. Selesai des. Iya. Kayak ada kepada kecil. Kau ini kayak bener-bener kayak ngobrol sama orangnya sepantaran gitu loh. Hewan, oh, oke, dokter dari samurai aja. Mitsukuni Mikot, Mitoni, Mitoni Mitsukuni. Iya, udah nikmatin. Oke, nonton ya. Kebangun nih. Iya. Iya. Aduh, kasihan ya anjing Hayato ya. Udah kerja sambilan, kuliah, ngurusin anak gitu. Anak kan tuh ngurusin adik. Ya, gue berharap ada momen di mana dia tuh kayak ngedown gitu loh. Itu bakal jadi momen yang sangat-sangat emosional sih. Kalau ada episode yang fokus ke Hayato ya. Oh, bersambung. Lucu gak gue tau. Senyum. Komon Mitono. Mitono Komon. Tinggal sangat jauh. Oh, buat si ini, buat Gakuto. Iya, dia kira begitu. Iya. Iya. No. Iya. Ah, itu dia. Oh. Iya. Si kakaknya mah tipikal yang pendiam dan susah berkomunikasi gitu loh, tapi dia baik. Iya. Yes. Oh. Cool. Ya, hanya sekedar menyapa aja. Itu sih emang tetangga itu emang kayak gitu sih sekarang sih ya. Gue pribadi juga begitu juga loh istilahnya.
kita jujur-jujuran aja ya. Gue emang kalau sama tetangga cuma nyapa-menyapa doang, nggak ada kayak nongkrong bareng atau kayak gimana. Oh, dia jujur juga. Gila, Gakuto ya, anak pinter. Coba gue pas setiap gue nonton itu, setiap gue nonton anime gue mau nangis aja, nggak ngerti gue, sedikit terlalu dewasa. Lucu. Gakuto itu kayak apa, dewasa banget tapi dia juga pasti di bocah itu lucu gitu. Arigato. Iya. Gakuto lucu sekali. Gila, run 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 ya. Itu doang. Ah, ini. Iya. Oh ya, ini nih. Nah, si teman ini nih kayak Gakuto bakal ngomong nih. Fix, Gakuto please. Gakuto ngomong please, meyakinkan Hayato. Ya, itu dia. Gakuto, Gakuto. Aduh, berarti istilahnya nggak perlu ya kayak Hayato ya. Gakuto, let's go. Yakinkan Hayato Nisan. Iya, ini momen jujurnya di sini nih. Momen jujur ya. Aduh, let's go. Kadang bilang kan nggak apa ini kan. Oh, akhirnya dia jadi kayak anak kecil yang mau apa ini ya, yang dia mau apa gitu. Oh, akhirnya ya di ini ya. Oke. Oh iya, ikut magang ya kuliah.
Oh. Iya. Oh, dari sini terkajari shoginya ya. Oh, fix jadi atlet shogi, cok. Di masa depan jadi atlet shogi. Oh, iya. Yeah. Praktik TK ya. Jadi istilahnya si itu berangkat duluan, si Haruto. Ya, itu flashback dulu di kepala. Waka pindah. Ah. Teman terbaikku. Makan itu kedua. Ah, ngumpul semua di sini. Gila jadi rame ya. Gila aku kalau kita ngatur sudut pandang si kakeknya pun juga dia seneng sih kalau rumahnya rame begini ya. Ah, gila pak, gua cinta sama anime anjing. Mikoto ya. Oke, Uta Saki, Yakuta, Minato, Mikoto, Hayato. Oh. Bagus, 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 cok. Episode yang luar biasa lagi dari Yuzuki-san ya. Wah gila gue asli ya gue ini padahal gak ada adegan yang sedih atau kayak gimana tapi gue tadi bener-bener kayak mau netesin air mata anjing gak tau kenapa. Kayak momen dimana tadi Gakuto apa dia bilang bahwa dia itu gak mau apa gak mau tidak menghargai usahanya si Hayato gitu kan. Jadi kayak menahan diri dia, padahal dia tuh sebenarnya khawatir sama Hayato sedih gitu, ngelihatnya Hayato berjuang sekeras itu. Dia juga pengen bantuin juga. Ah, bagus, bagus. Gila, enak, cok. Apa nih? Ada si tambahan ya, kayak kemarin. Nanahochi Kuachi. Informasi pas saudara, oke. Okay. Makanan favorit. Kare. Oke. Ikan saus. Gila hamburger. Dewasa. Yes. Segala jenis kayak Uta. Oke, habis ya. Ya, tadi untuk episode ketiga ya dari Yuzuki-san Chino Yon Kyodai gitu ya. Ya tadi untuk episode ketiga ya dari Yuzuki-san Chino Yon Kyodai gitu ya. Ya episode yang bisa dibilang sangat-sangat bagus sama seperti episode kemarin gitu ya. Episode ini fokus ke si Gakuto dimana Gakuto ini bisa dibilang adalah anak yang adik paling bungsu ya, adik paling kecil
di mana dia teman anak SD kelas 1 gitu ya. Dan dia tuh saya bilang sekarang bisa dibilang setiap dia pulang, kan dia pulang pasti duluan kayak anak SD. Itu pulang ke tempatnya si kakek gitu ya, ke tempatnya si Kyojiro gitu. Dan ya misalnya tadi flashback itu bisa dibilang benar-benar bagus banget, di mana nunjukin gitu ya bahwa Gakuto ini dia itu sebenarnya dewasa banget ya secara personality. Dan juga apa namanya, dia itu juga bisa dibilang khawatir gitu sama si Hayato. Dimana kan tadi tuju gitu bahwa setelah sepeninggalan orang tuanya Hayato dan ya adik-adiknya tadi, istilahnya bisa bilang banyak apa ya, bisa bilang banyak masukan gitu ke Hayato bahwa kamu gak mungkin gak, kenapa Gakuto tuh gak dititip aja ke rumah saya gitu kan, bla 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 gitu kan istilahnya. Dan kira si Hayato ya lebih memilih untuk enggak, saya akan merawatnya sendiri. Kamu gak bakal bisa. Enggak, saya bisa gitu. Jujur aja ya istilahnya ya, gua jujur aja respect banget sama Hayato. Bener-bener apa namanya, sebagai kakak tertua gitu ya, dia bener-bener apa namanya menjalankan apa yang dia putuskan gitu ya istilahnya. Dimana kan dia ingin merawat semua adik-adiknya, tinggal bareng semua demi kebahagiaan adik-adiknya juga gitu ya. Dan mereka itu bisa bilang terus bareng-bareng. Kalau kepisah kan nanti pasti hubungan keluarga akan berbeda gitu ya istilahnya. Makanya Hayato tuh berusaha untuk mempertahankan itu, mempertahankan hubungan adik kakaknya mereka gitu, keluarga mereka meskipun gak ada orang tua. Dan dia bertanggung jawab dengan itu, dimana dia sambil kuliah dia kerja sambilan, dia juga selalu pulang lebih cepat dibandingkan si Gakuto gitu kan. Dia sampai tadi lari gitu ya, capek-capek. Terus gue apa namanya, gue tuh bener-bener amazed banget sama Hayato gitu loh. Dimana kayak apa, dia udah kecapean banget sampai ketiduran tuh ya di ini, sampai teman-teman itu tahu bahwa Hayato itu emang kecapean gitu loh, kelelahan dia istilahnya. Jadi kayak emang Hayato ini udah di level baksain diri. Makanya akhirnya si Gakuto yang punya sifat dewasa, dia tuh sadar akan hal itu, dan dia gak mau Hayato tuh terus seperti itu. Dia tuh ngerasa sedih gitu ya, padahal dia tuh gak masalah kalau misalkan dia itu dititipin di tempat penitipan anak gitu loh istilahnya. Dan tapi kan karena hal itu kan misalkan pasti dia bakal pindah TK kan istilahnya. Jadi kayak apa, tempat pendidikan juga sekaligus tempat penitipan. Jadi kayak apa, bisa diinin pas perlu pas dijemput aja gitu loh istilahnya. Nah kalau apa namanya, kalau kayak gitu kan pasti ya dia bakal pisah sama TK-nya kan. Makanya si Hayato gak mau. Makanya dia tuh bisa bilang maksain diri buat pulang sebelum Gakuto gitu, biar dia apa, biar bisa tetap bisa ada di rumah gitu ya istilahnya. Tapi ya istilahnya sama itu gak mungkin seperti itu kan. Dan untung banget tadi ada tetangga yang baik gitu ya, itu adalah si Kojiro, si kakek gitu ya. Dan itu emang orang itu emang susah untuk ngungkapin perasaannya dia, tapi dia tuh sebenernya orang yang baik. Dimana dia tuh kayak sudah sejak lama tadi saya pengen ngajak ngobrol mereka gitu kan, pengen ngebantuin terkait dengan kondisi keluarga Yuzuki. Dan ya akhirnya dia berhasil ngomong itu sama si Gakuto gitu kan. Tapi tadi gue juga pengen apa ya, pengen nangis ya waktu pas si Gakuto tuh ngomong ya tadi, dimana dia itu apa, kasihan, bukan kasihan, dia sedih ngelihat si Hayato gitu ya. Tapi dia itu juga ngabis apa, ditanya sama si kakek gitu ya, kenapa kamu gak ngomong terkait dengan semua tadi yang diomongin ke si Hayato gitu kan, terkait dia gak masalah pindah ke tempat penitipan anak bla bla bla. Kata si Gakuto apa namanya, dia itu apa, bisa dibilang takut tidak menghargai usaha daripada si Hayato men. Di situ gue kayak wah anjir. Terus gue kayak Gakuto itu bener-bener anak yang pinter banget, bener-bener apa luar biasa banget istilahnya. Jadi kayak apa ya, dia jadi dilema gitu kan istilahnya gitu. Dia sedih ngelihat kakaknya yang memaksakan diri untuk diri dia, karena dia tuh adalah anak kecil gitu kan. Bahkan dia sampai nyalahin diri dia, karena kalau misalkan aku lebih dewasa gitu kan. Sama lah kayak di episode 2 kemarin, kalau misalkan apa mereka itu umurnya lebih tua lebih jauh gitu ya, bisa setahun lebih, mungkin gak bakal terjadi di episode 2 kemarin gitu kan. Maksudnya kayak momen-momen kayak kalau misalkan aku lebih tua bla bla bla, itu bisa bilang sedih banget sih kalau menurut gue. Kayak apa ya sedih sih istilahnya gitu ya. Makanya gue gila sih, gue sampai sekarang ya kayaknya anime yang gue cintai banget untuk musim ini kayaknya Yuzuki-san ini sih. Menurut gue
apa ini levelnya itu sama halnya kayak Buddy Daddies kemarin. Buddy Daddies terus apa namanya Kimi wa Hokage Insomnia di spring kemarin, terus sama juga kayak musik kemarin itu ada Link Click juga. Musim ini kalau menurut gua kayak Yuzuki-san sih. Menurut gua anime yang paling gua cintai ya istilahnya, anime yang paling apa namanya? Yang paling gua bakal adore banget istilahnya gitu ya di musim ini kayak Yuzuki-san ini sih. Mungkin kalau lu pada mungkin masih punya yang banyak kayak ada Frieren, ada JJK, ada ini dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau gua pribadi kayak Yuzuki-san ini sih. Gua gak usah berkata-kata aja, ini terlalu bagus. Oh my god. Ya tadi ya untuk episode ketiga dari Yuzuki-san Chino Yon Kyodai gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode keempat. Kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.